Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon membuka layanan administrasi kependudukan dalam momen Hari Keluarga Nasional ke-31 di Stadion Ranggajati. Masyarakat atau pengunjung kegiatan Harganas bisa langsung mendatangi stand di Sdukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk. Di Sdukcapil membuka pelayanan sejak pagi hingga petang untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam momen ini, masyarakat bisa melakukan perekaman dan pencetakan EKTP, serta mendapatkan layanan administrasi kependudukan yang lain seperti pembuatan kartu keluarga. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, Iman Supriyadi, menjelaskan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk layanan jemput bola bagi masyarakat, yang kini jadi program unggulan di Sdukcapil. Di stand di Sdukcapil dalam Harganas ke-31 tingkat Provinsi Jawa Barat, kita menyerahkan KTP dari suami istri, ganti status dari pelajar ataupun mahasiswa sekarang jadi suami istri. Dalam Kabupaten Cirebon, maju. Mantap. Cirebon, Katon. Sementara layanan adminduk di Gor Ranggajati ini akan dilakukan oleh Disdukcapil hingga Sabtu besok dan membuka layanan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Disdukcapil Kabupaten Cirebon berharap banyak masyarakat yang berkunjung untuk mendapatkan layanan akses administrasi kependudukan. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon.